Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di kayu arah. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan pembawa acara. Banyak banget pantunnya. Luar biasa. Mudah-mudahan kedua pembawa acara wakko mendapatkan jodoh yang solehah. Angkat tangan sadonyo. Masya Allah, selesaikan sekolah dulu. Yang sama-sama kita hormati. Dari mawak mulai hormat-hormat kok banyak kok. Kalau orang barat itu singkat saja ceramah, ladies and gentlemen. Tapi kita tidak. Nan gadang indak dimbau gala, nan ketek indak disabui namo, nenek mama alim ulama candi pandai, bundokan duang, didulukan selangkah, ditinggikan serantiang, daunnya tampek benaung, akarnya tampek baselo, badannya tampek basanda. Insyaallah awak sadonya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada bersama kita Bapak Kapolda. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolres. Mudah-mudahan diberikan istiqomah menjalankan amanah jabatan. Di samping beliau ada Dr. Syukri, zuriat keturunan dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Di samping Dr. Syukri ada pengusaha muda Bukit Tinggi yang sekarang lebih lama menetap di Bandung dan sekarang pula kembali ke kampung halaman. Namanya Haji Erman Safar SE. Sudah menikah. Tapi 3 kursi masih kosong. Di sebelah beliau ada Profesor Dr. Alaidin Koto MA, Guru Besar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, murid langsung dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Alumni dari Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Canduk. Dan ini tempat Bapak Ibu duduk. Ini Ustaz Somad adalah tampek ambo bamain sama so belajar di MTI Canduang dulu. Itu Profesor. Lalu di samping beliau ada pula Rais Am, pimpinan tinggi MTI Canduang. Di samping beliau ada Bapak Wakil Bupati. Di samping Pak Wakil Bupati ada anggota Dewan yang memperjuangkan pondok ini 10 miliar, pondok ini 6 miliar, pondok ini 3 miliar. Ternyata kalau sudah sendok gulai di tangan awak, mudah, ya enggak? Nah, agi 10M. Nah, agi 10M. Nah. Itulah pentingnya sendok di tangan orang yang peduli pada agama. Mudah-mudahan disampaikan Allah segala niat baiknya insyaallah. Terserlahlah niat Pak Mulyadi mau jadi apa. Nah, itu lo dapet simpangnya kok. Adapun yang seterusnya, mohon maaf beribu maaf Pak, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Semuanya insyaAllah tamu-tamu VVIP. Very, very important person. Ternyata kalau sudah makan bajamba, kok lancar bahasa Inggris Pak? Putu ambo di samping disandingkan dengan Maulana Syekhuna Alimuna wa Qudwatuna wa Imamuna Asy-Syeikh Al-Allamah Sulaiman Ar-Rasuli, tak selevel. Bainas sama'i was sumur, antara langit dan bumi. Mohon maaf beribu maaf kepada zuriat keturunan murid-murid kalau ini termasuk su'ul adab. Ini bukan kesalahan ambo, kesalahan panitia dan digital printing. Ambo seujung kuku Syekh Sulaiman Rasuli pun tidak ada sama sekali. Tahu Imam Masjidil Haram? Siapa namanya? Nama Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi.
Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, imam di Masjidil Haram, khatib di Masjidil Haram. Bagi yang tak percaya, baca kitab judulnya A'lam Makkiyin. Apa nama kitabnya? A'lam Makkiyin. Bukan orang Indonesia, orang Arab. Mereka yang menulis, imam Masjidil Haram, kitabnya banyak, mazhabnya Syafi'i, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi punya murid-murid yang banyak. Datanglah muridnya dari Jawa. Jenenge sapa? Namanya Hasyim Asy'ari. Belajar fikih, belajar, 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 pulang ke Jombang. Itulah ulama besar bernama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bersama Syekh Wahab Asbullah, bersama Syekh Bisri Sansuri, mendirikan ormas namanya Nahdlatul Ulama. Itu murid langsung. Satu lagi ada murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, datang dari Medan, Sumatera Utara. Namanya Syekh Hasan Maksum. Siapa namanya? Mengapa Ustaz tanya berulang-ulang? Iko masuk ujian akhir semester. Syekh Hasan Maksum inilah punya murid-murid yang kemudian mendirikan ormas bernama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Lalu kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid juga yang luar biasa. Dari bumi Minangkabau, itulah dia Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Pulang dari Tanah Suci Makkah, mudah untuk mengingatnya. Rumus mengingat angka, ingat angka yang sama. 1871. Berapa angka yang sama? 1. Apa ya? 1871 angka nan samo cie. 1871 cukup ingat angka yang sama, pangkal ujung tengah 87. 1871 meninggal 1970. Bisa diingat? 1871 1970. Berapakah itu? 99 tahun. Kenapa Ustaz jawab sendiri? Memang orang kalau kena panas, dehidrasi, kurang cairan, payah ngitung. 1871 meninggal 1970, umurnya 99 tahun, amalnya soleh, orangnya alim, hidupnya zuhud, hidupnya berkah. Itulah yang dikatakan Nabi. Siapa orang yang paling baik di dunia ini? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu, umurnya panjang, amalnya baik. Dan saksi hadis Nabi, orangnya umurnya panjang, amalnya baik. Mana amalnya baik? Sampai hari ini orang tetap datang melimpah ruah untuk mengenang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. 99 tahun umurnya, sehat. Kini baru sampai 10, jantung koroner, diabetes mellitus, tulang rapuh, batuk mati. Mudah-mudahan awak sehat saja. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli? Tahun 1903, 1871 lahir, 1903 beliau pun dipukul ombak, dihempas gelombang sampai ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Jika lahirnya tahun 1871, belajar ke Makkah tahun 903, berapakah umur usia Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menuntut ilmu ke Makkah? Mestinya pertanyaan CPNS itu begitu. Bergizi, bernilai, dan membangkitkan semangat mengenal ulama dari Minangkabau. Waktu saya ikut tes CPNS, pertanyaannya begini. Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tony menjaga di waktu pagi karena sore masuk kuliah. Tini menjaga di waktu pagi karena sore ada kerja lain. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja bersama? Habih wakatu urang, dek Tony, Tini, dan Tono. Apulah pertanyaan tak berkualitas, tak bergizi, tak ada manfaat. Membangkitkan kesadaran kecintaan pada ulama tak ada, kebangsaan pun tak ada. Justru di situ ada iklan bahwa Tini dan Tony pernah pacaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 1871 lahir, berangkat ke tanah suci Makkah 1903. Pelajaran yang pertama,
tuntutlah ilmu walau ke negeri. Apa lo ke Cina? Ya berangkat ke Makkah. Emang orang kalau kena panas kok payah berpikir. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina itu hadis Nabi. Sebagian menyebut itu hadis maudhu'. Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Maudhu'at katanya tuntutlah ilmu ke negeri Cina itu hadisnya palsu. Tapi dikritik oleh ulama hadis yang lain tidak sampai palsu. Karena rawinya hanya sebatas dhaif. Artinya boleh disampaikan untuk motivasi menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Dulu, kini tidak perlu ke negeri Cina. Dek Cina itulah sampai ke kampung awak. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai mana cerita awak tadi? Mana lu membelok ke Cina? Bahwa 1903 hafal kaji dek diulang pasal jalan dek selalu dilalui. Kau kalau selalu dilalui, jangankan rumput, padi pun tak tumbuh. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, tuntutlah ilmu sejauh mata memandang, di hari petang tetap akan pulang membangun kampung halaman seperti Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ibu siap mengirim anak sekolah ke Makkah? Banyak anda siap. Memasukkan anak ke pesantren sampai bengkak biji mata sagadang talu iti. Manangi pulang ke rumah, belum lagi sampai ke Makkah. Bayangkan bagaimana rasa ibu emak dari almarhum Tuan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ini hari ini kita sedang merenung sejenak. Ustaz Somad dulu belajar ke mana? S1 ke Mesir, S2 ke Maroko, S3 ke Sudan. Sadong jamaah, kau lah tahu. Kau sekedar mengingatkan saja supaya jangan banyak wartawan dan alun tahu disangkonya kau Ustaz kaleng-kaleng. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau mau lahir generasi-generasi ke depan sekaliber selever Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, ibu mesti ikhlas melepas anak menuntut ilmu. Di zaman beliau belum ada chatting, browsing WhatsApp, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram, belum ada telekonferensi, belum ada telepon. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Siapkah ibu mengirim anaknya? Ustaz udah nanya ibu 3 kali. Kenapa ibu yang Ustaz tanya? Karena mereka yang mengandung 9 bulan 10 hari. Mereka yang menyusukan anak 2 tahun lamanya. Ada bapak yang menyusukan anak? Nah, jadi bapak jangan, enggak Ustaz kok. Ibu tuh yang ditanyanya 3 kali. Saya terus terang bapak ibu tetap menjaga keseimbangan. Itu maka buat agak di tengah kok. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Beko kalau ambo cuma di siko, disabi orang. Ustaz ko homo nampaknya. Beko kalau tagak lah ambo ke siko, ustaz ko gatal ko. Itu maka ambo tagak di tangan. Padahal sebenarnya tagak di tangan iko, ikut membelakangi tuan-tuan guru, membelakangi profesor, membelakangi alim ulama. Tapi sebelum maju, ambo sudah minta maaf, minta ampun. 10 jari yang buang kek memohon izin. Ambo angkek sadonya. Ambo calik Pak Kapolres ini. Kalau indah nak berani ambo ditilangnya biar. Bapak ibu, bagaimana perasaan jantung sekarang, masih normal? Sehat? Jujur? Alhamdulillah. Soalnya beberapa tempat pengajian asal keluar keresek piti kok. Itu mau kamu tanya tadi. Hah? Atarui lah bu. Atarui. Tapi nampaknya 2000 cc. Masya Allah, tabarakallah. Tolong panitia naik surang kate. Ikan-ikan gadang sih kok. Dapat ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran nan kedua. Setelah pulang dari kota suci Makkah al-Mukarramah, beliau mengabdikan hartanya. Jangan cerita ilmu. Ilmu memang beliau ulama. Mengabdikan hartanya, tanah diwakafkan. Itulah tampak ambo ziarah ke makam beliau tadi. Sesudah itu kami pun solat zuhur berjamaah. Sesudah itu kami pun makan. Ustaz Somad, santri kita sekarang 1200 orang menuntut ilmu. Beliau sudah meninggal 30-49 tahun lamanya.
1970, 2020 nanti genap setengah abad. Mudah-mudahan diadakan nanti acara mengenang setengah abad almarhum Tuan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Setuju? Diundang seluruh ulama-ulama, profesor-profesor, doktor-doktor, alumni-alumni, alumni dari Candung menjadi gubernur Jambi sekarang. Bangga apa tak bangga? Alumni Candung menjadi guru besar sekarang. Saya pun hari ini, Masya Allah, diangkat menjadi bagian dari keluarga besar MTI Candung. Rupanya karena diangkat sebagai keluarga itu, maka pakaian lama dilepas, sorban ambo diganti sorban nan baru. Peci diganti peci baru. Eko nampaknya sebelum pulang dan lain-lain pun diganti juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo Al-Faqir Abdul Somad, bagian dari keluarga besar MTI Candung. Kemana saya melangkah di Indonesia ini? Insyaallah. Patang ambo naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta, sejam setengah. Dari Jakarta ke Banjarmasin, sejam setengah. Dari Banjarmasin naik mobil, satu jam. Sampailah di sebuah daerah kawasan. Apa kata sahibul hajat, sahibul bait? Ustaz Abdul Somad, ya Pak. Ustaz mau kami jumpakan dengan ulama paling tua sekarang di sini, umurnya 80 tahun. Beliau ini termasuk guru dari Tuan Guru Sekumpul yang haulnya teramai di Indonesia, 1 juta orang. Ini gurunya, tapi orangnya tawaduk rendah hati, pernah datang bahkan ikut maulid Guru Sekumpul di Banjarmasin. Namanya Guru Mu'az. Akhirnya Guru Mu'az pun datang, orangnya indak terlalu tinggi, indak terlalu rendah, wajahnya putih, Masya Allah, Tabarakallah. Ambo pun salam cium tangan, inyo tersenyum, ambo tanyo, Guru Mu'az, apa kabar? Sehat. Sebenarnya Ustaz Somad, kita ini tidak jauh. Ambulah naik pesawat 3 kali, tidak jauh kecilnya. Apa maksud Guru Mu'az? Saya dulu belajar di Sumatera, Ustaz Somad. Guru Mu'az belajar di mana? Di Candung. Ketemu dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Saya murid. Jangan loh. Hilang apa cerita loh. Atagak saja semata. Sampai mana cerita apa tadi? Ambo kalau ledakik piti ko hilang konsentrasi. Itulah. Kecek Guru Mu'az. Siko. Siko. Tegak siko. Tegak siko. Namanya Muhammad Jamil. Masya Allah. Muhammad namo Nabi. Nan lahir hari ko 2 balih Rabiul Awal. Jamil ada dalam hadis. Inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, suka kepada keindahan. Masya Allah. Janganlah grogi, biasa saya lah. Ya. Aduh, nak buat dompet tu. Rupanya masih ada piti awak. Dah. Ambo sisakan di dalam tinggal selembar leh. Ha. Mano tahu telangga anak ayam orang. Foto lah. Itu lah masalah. Masya Allah. Ini, kalaupun suka jangan dinampakkan badan. Itulah. Selu-selu saya lah. Jangan bersuara. Biasa. Apa kecek Guru Mu'az? Ustaz Somad, saya dulu belajar di Sumatera. Di mana Pak? Di Candung. Tarbiyah Islamiyah, iya. Jumpa dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Saya murid langsung Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ambo cium tangannya sekali lagi. Berarti tangan inyo dulu pernah mencium tangan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ambo ingin mengambil barokah. Apa maknanya? Sejauh itu perjalanan sampai ke Kalimantan, murid beliau masih ada. Kini murid Abdul Somad sampai mana? Oleh sebab itu maka barokah hidup beliau karena menuntut ilmu sampai ke Makkah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah sampai pulang ke kampung halaman.
anak-anakku, adik-adikku, murid-murid sekalian yang sudah menuntut ilmu ke pondok pesantren MTI Candung, alhamdulillah. Yang sudah saya sampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu tak juga mau ke pesantren, na'udzubillah. Yang sudah ku sampaikan keutamaan menuntut ilmu tak juga mau mendaftarkan anaknya ke pesantren, mati aja lah. Anda ingin anak Anda selamat dari pengaruh bebas, anak Anda ingin selamat dari narkoba, selamat dari HIV AIDS, selamat dari pacaran, selamat dari diganggu setan, masukkan ke pondok pesantren, madrasah pesantren Tarbiyah Islamiyah Candung. Hubungi, daftarkan sebelum penutupan tanggal berikut ini. Kameramen, potong 1 menit, masukkan ke Instagram, like and share. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kalau menjenguk anak di MTI Candung, jangan lepas mereka dengan air mata. Janji? Oh my son. Anak Den. Kutinggalkan engkau di MTI Candung ini. Ini belum ada apa-apanya, Nak. Dulu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dikirim oleh orang tuanya ke Makkah. Engkau di sini belajar, Nak. Sabar, Nak. Mesti begitu. Jangan lepas anak dengan air mata. Ini banyak ibu-ibu ini menyekolahkan anak ke pesantren, nyukam melapeh pulang ke kampung. Jangan nangis. Kuatkan dia. Belajar yang bagus. Kalau macam-macam, mereka ambo kirim ke panti asuhan. Itu. Kalaupun ingin menangis, nanti udah agak-agak jauh. Apa ke tengah-tengah sawah, menangis lah situ. Tidak akan ada kebahagiaan sebelum merasakan sakitnya penderitaan. Betul? Bukan hadis Nabi. Dapat saya di grup WhatsApp. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, korbankan anakmu, wakafkan anakmu untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harta jangan dibawa mati. Mobil bisa dibawa mati? Bisa. Mobil bisa dibawa mati dengan syarat apa? Cat warna putih, tulis di situ ambulan wakaf gratis. Setuju? Setuju. Yang bilang setuju Nana Doto sih. Ambulan wakaf gratis serahkan ke MTI Candung. Sehingga kalau ada sekitar masyarakat yang sakit, mau melahirkan anak, hamil tua, dibawa pakai sepeda motor tak bisa, beratnya 120 kilo. Dibawa oleh suami ngebut sampai di dekat rumah sakit. Terorang-orang rumah sakit masih jauh, tertulis ada dokter. Sampai jam 1 malam, assalamualaikum dokter, assalamualaikum dokter. Buka pintu, tolong dokter, anak saya mau lahir. Kata si dokter, mohon maaf pak, saya tidak bisa membantu. Tapi tertulis dokter, saya dokter hewan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada ambulan, dibawa ke Bukit Tinggi, dibawa ke Payakumbuh, maka memberikan kemudahan. Mobil bisa tak dibawa mati? Payah kalau ceramah depan orang belum makan siang, Pak. Mobil bisa dibawa mati kalau diwakafkan. Tanah bisa dibawa mati? Wakafkan untuk pondok pesantren. Tambah kekurangan sekarang, payah. Saya dengar tadi pembicaraan Pak Mulyadi, anggota DPR RI. Apa masalah kita sekarang susah membuat bangunan pesantren? Tanah terbatas. Wakafkan tanah. Ustaz Abdul Somad, ketua pesantren, pimpinan MTI, itu tanah yang ada di sana, saya wakafkan. Mantap apa tak mantap? Mantap. Tanah sia. Itu banyak kini orang mewakafkan tanah, ambulah kanai. Ustaz Somad, ini wakaf silakan untuk pesantren. Kami ceklah ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, sureknya limo. Tumpang tindih. Ini tanah bermasalah, Ustaz. Kami telpon lagi. Apa? Ya, kemarin Bapak wakafkan tanah. Betul, Pak Ustaz. Itu tanah bermasalah. Dek masalah. Itu lama kok kami wakafkan. Ini orang bermasalah. Dia tulis di keningnya. Troublemaker. Tukang buik masalah. Nah, kalau Bapak mau wakaf,
jangan sangka duit itu akan hilang. Duit itu akan dibelikan semen, akan dibelikan tanah, akan dibelikan batu bata, akan dibelikan kerikil. Belajar anak-anak di dalam. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Maka itulah yang akan mengalir ke makam kita nanti, insyaAllah. Amin. Ibu beli cincin, ibu beli gelang, ibu beli subang, ibu beli rantai, ibu beli mobil, ibu buat rumah, mati. Meninggal. Kemana pergi cincin, gelang, subang, rantai, anting? Mereka ambil. Tengok, mereka udah ketawa. Tengok. Itu maka dikasih dinding, supaya mereka tak kelihatan kalau senyum-senyum. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu maka poin yang kedua, saya ceramah tidak bisa. Ada penceramah itu yang pandai, dia cerita ngalor ngidul kiri kanan atas bawah muka belakang. Ambo selalu berceramah pakai poin. Poin nan patamo, kirim anak menuntut ilmu walaupun sampai ke Makkah Al-Mukarramah, ke Cina, ke Hong Kong. Mangga ustaz tiba-tiba ingat Hong Kong. Ambo nak masuk dulu. Yang kedua, wakafkan tanah seperti Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, walau sudah meninggal selama 39 tahun lamanya, tapi tetap masih ada orang belajar sholat, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Amin. Yang rajin sholat duha mati, stop, duha tak mengalir. Yang rajin baca Yasin, baca Quran, mati, stop, baca Quran tak mengalir. Tapi ada satu amal yang tetap mengalir, Masjid Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Apa kata Pak Profesor Dr. Alaidin? Ustaz Somad, ini dulu kayu, sekarang sudah beton. Ustaz Somad, itu tempat Bapak tinggal dulu. Masjid memang itu, Pak? Ya, masjid memang dari dulu itu, tapi bangunan sudah berubah. Artinya apa? Tanah tempat belajar, gedung tempat menuntut ilmu, masjid tempat sholat. Beliau sudah jadi Profesor Doktor, tapi pahala sampai hari ini mengalir kepada makam Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ya Allah, mudah-mudahan aku Abdul Somad bisa mengikut jejak Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sebelum aku mati meninggalkan dunia. Ustaz, poinnya sampai berapa ini? Tergantung. Kalau ambo tengok ada jamaah yang mulai menunduk, ambo tutup. Saya ceramah di mana-mana 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi bisa dipercepat kalau ada jamaah yang menguap. Jamaah yang menguap ini dua kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Tapi insya Allah masyarakat Candong tidak ada yang cacingan. Karena padinya asli, original, makanannya enak-enak. Ambo tadi makan, masya Allah. Mohon maaf beberapa santri yang mencium tangan ambo bau ikan asin. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nan katigo, apa pelajaran penting dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli? Beliau pulang tidak hanya peduli pada pendidikan, tapi beliau peduli pada apa yang disebut dengan organisasi. Maka berdirilah PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, yang sampai sekarang kantor pusatnya, ketuanya ada di Jakarta. Nahdlatul Ulama, Nadwatul Ulama, Nahdlatul Watan, Al-Jamiatul Wasliyah, Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itu adalah ormas-ormas besar. Dengan ormas ini adalah wasilah jalan. Jangan pahami ormas ini agama. Ormas ini adalah jalan. Semuanya jalan, tapi tujuannya tetap satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, saya diberikan kehormatan masuk dalam pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah Provinsi Riau, bagian Komisi Fatwa. Jadi saya hari ini tidak merasa tamu di Tarbiyah Islamiyah. Saya adalah anggota PERTI yang datang berziarah ke makam pendiri PERTI. Ada yang salah? Kalaupun ada yang salah, tak apa-apa. Salah diluruskan, dibetulkan. Siapa lagi yang bisa meluruskan Abdul Somad kalau bukan jamaah? Betul? Kalau mau meluruskan saya, luruskan di sini. Tapi jangan di tengah orang ramai, malu. Ustaz Somad, ada yang salah ceramah Ustaz Somad tadi, mau saya luruskan. Tapi saya mau luruskannya empat mata, Pak Ustaz. Jangan kan sampai mata, tiga pun bisa.
Pak Rasulullah sampai berdua, apa maksudnya? Gini Ustaz, mau selfie aja boleh enggak? Modus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tuntut ilmu. Yang kedua, wakafkan tanah. Yang ketiga, mesti membuat organisasi. Kalau ilmumu sehebat Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, buat organisasi. Tapi Abdul Somad tak sekuat Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, tak sealim Syekh Sulaiman, tak sehafal Syekh Sulaiman. Maka ambo menggabungkan diri. Di Al-Wasliyah ambo masuk di komisi dakwah. Di Nahdlatul Ulama ambo sebagai sekretaris lembaga Bahsul Masail dari tahun 2009 sampai 2004 balik. Di Perti ambo masuk dalam komisi fatwa. Di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau ambo masuk dalam komisi fatwa. Awak orang ketek bernaung di pohon yang rindang. Saya orang kecil maka ikut membangun ormas-ormas yang besar. Tapi bukan berarti kita mencela-mencela. Apa ini ikut Al-Wasliyah, ikut pula Perti, ikut pula NU? Karena antara Al-Wasliyah, Perti dan NU ada tiga persamaan. Pertama, akidahnya As'ari. Kedua, fikihnya Syafi'i. Ketiga, tasawufnya Sunni, bukan tasawuf falsafi. Maka ini benteng Ahlu Sunnah wal Jamaah. Akidahnya? Akidahnya? As'ari. Fikihnya? Syafi'i. Tasawufnya? Sunni. Maka ini tiga benteng Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi Perti ada tambahan. Tarekatnya Naqsabandi. Ambo pulo pengamal tarekat Naqsabandi. Udah Ustaz ambek baiat tarekat Naqsabandi, ijazah zikir tarekat Naqsabandi. Naqsabandi kok pakai suluk? Pernah Ustaz bersuluk? Sudah. Berapa hari? 10 hari 10 malam. Bagaimana caranya? Datang ke tuan-tuan guru, membersihkan hati, meluruskan zikir. La ilaha illallah. Ketangkai jantung sebelah kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Supaya awak kuat berzikir. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan berbisik di dada. Dadah yang sebelah mana? Kiri, kanan, atas, bawah? Sebelah kiri, bagian bawah. Berdegup, berdetak. Disitulah letak jantung. Coba pegang dada. Yang dipegang dada kita, jangan dada kawan. Berdegup, berdetak. Disitulah letak zikir. La ilaha illallah. Itu maka kepala itu mengarahnya ke kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini banyak anak-anak muda ini asal berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, apa berguyang kepala tadi? Entah, bercaliaknya berguyang, berguyang dulu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, itu diajarkan dalam Perti, diatur dalam zikir. Walaupun ada tarekat Abu Hasan As-Sazili, Saziliyah, Abdullah Sattari, Sattariyah, ada pula Ahmad Rifai, Rifaiyah, Sidi Ahmadil Badawi, Ahmadiyah. Tapi semuanya tetaplah sampan Syaziliyah, sampan Naqsabandiyah, sampan Qadiriyah, Abdul Qadir Jilani. Tapi semuanya tetap mengarah kepada pulau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini poin yang ketiga. Yang pertama, kirim anak sekolah agama. Yang kedua, wakafkan tanah untuk mendirikan lembaga pendidikan pesantren SDIT, TK Al-Quran, SMP, SMA, Islamic Boarding School, terserah apa namanya. Yang penting memperjuangkan agama Allah. Yang ketiga, mesti membuat yayasan. Kalau tidak sanggup organisasi besar, gabungkan diri. Abdul Somad menggabungkan diri dengan ormas-ormas besar. Mudah-mudahan kita termasuk istiqomah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi ambo mulai ceramah jam 2:30. Sekarang sudah jam 3:10. Kita ada waktu 20 menit lagi. Eko ambo jalehkan supaya jangan sampai dalam hati jamaah. Bilolah selesai bu ya. Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menolong agama Allah dengan ilmunya. Karena beliau menuntut ilmu di Makkah. Sekarang bapak menolong agama Allah dengan harta yang ada, Pak. Wahai kalian bapak yang kaya-kaya. Amin. Ibu tidak kaya, tapi ibu lembut hati tolong agama Allah dengan mendidik anak. Ibu menjadikan anak-anak ibu menjadi para penghafal Quran. Amin.
Mohon maaf, ambo sempat suuzon mancaliek kori awak tadi. Inyo datang langsung pas di muka ambo. Ambo caliek. Pandai ndak udak ketek ku baca Quran. Begitu dibacanya, Masya Allah, Tabarakallah. Suaranya, lagunya Nahawan, Soba, Sika, Jaharka, Bayati. Tajwidnya, Idram, Ikhfa, Paqadah, Hunnah, Bila Hunnah. Wami di belakang, Masya Allah, Tabarakallah. Hati mertua mana yang tak senang punya menantu macam itu, betul? Masya Allah, Tabarakallah, ibu. Kalau mencari menantu, buat fit and proper test. Sekarang banyak anak-anak perempuan ini menyesal meleleh air mata. Disangkanya nikah dengan ini kalau kaya raya, duitnya banyak akan bahagia. Mohon maaf Ustaz, saya ternyata tertipu Ustaz. Dulu saya sangka kalau nikah sama dia bahagia. Saya tengok orangnya kaya, orangnya punya duit banyak. Tapi ternyata Pak Ustaz menderita Pak Ustaz. Bagaimana perasaan ibu macam tidur sama babi hutan? Karena tak sholat. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ini lagu saya wajibkan kepada ibu-ibu besok pagi nyanyikan saat memasak sarapan dan mengacau teh bagi laki yang tak sembahyang. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya walaupun. Nampaknya orang menyindiam bokok kece. Indah udah. Sekedar mengingatkan sih. Walaupun ini pasti suaminya bukan alumni MTI Candu. Kalau dia dari Candung, pastilah dia sholat. Betul? Masya Allah, Tabarakallah. Ini ada santri-santri kita, ada wali-wali murid kita. Yang punya harta, tolong agama Allah ini dengan harta. Yang punya ilmu, tolong agama Allah ini dengan ilmu. Yang punya jabatan, tolong agama Allah ini dengan jabatannya. Tanda tangan Bapak Bupati. Tak Bupati tak hadir, Pak Wakil Bupati. Bapak Kapolda tak datang, Bapak Kapolres, selesai. Tolong agama Allah ini dengan pistol, tolong. Anak-anak yang mabuk-mabuk, yang sakau-sakau, kalian berhenti, kalau tak aku tembak kepala kalian nanti. Bangga apa tak bangga kita? Bangga, polisi, sholat, tentara, ikut pengajian. Bapak Wakil Bupati datang, anggota Dewan datang. Dakwah itu bukan cuma ceramah, dakwah itu bukan cuma khutbah, dakwah itu bukan cuma pengajian. Dakwah adalah menolong agama Allah dengan segala cara sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada bapak tak pernah ceramah, ada bapak tidak pernah khutbah, ada bapak tidak pernah ceramah, tidak pernah tablik akbar, tapi dia sudah berdakwah. Dengan apa? Dia serahkan tanahnya. Saya wakafkan tanah ini untuk dakwah. Berapa hektar pak? Sejauh mata memandang. Pakai. Ini bukan kaya-kaya sembarangan ini. Tokoh-tokoh masyarakat kita hadir semua hari ini. Tokoh besi, tokoh semen, semuanya hadir. Tokoh bangunan. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT. Bangga apa tak bangga dengan bapak-bapak yang ada di atas ini? Bangga. Ada yang menolong agama dengan ilmunya. Ada yang menolong agama dengan doktornya. Ada yang menolong agama dengan profesornya. Ada yang menolong agama dengan jabatannya. 5 tahun mereka duduk di sana. Bisa berbuat. Tambah 10 tahun. Lebih banyak berbuat. Mati menghadap Allah SWT. Abdul Somad ceramah. Dengan suaranya. Dengan mikrofonnya. Tapi di sana ada mereka yang berdakwah. Walaupun mereka bukan ustaz, bukan penceramah. Siapa itu? Itu teknisi yang mengatur suara. Seandainya mereka jahat, mereka nakal, di setelnya suara ini. Tiba-tiba tak keluar. Ini mereka itu ikut berjuang untuk dakwah, betul? Ini pentas nih, siapa yang memasang begitu hebat dan megah serta mewahnya. Masya Allah, ada jumpa tuan di situ. Di sialang. Di sidang. Sebuah balai canduang. Masya Allah, Tabarakallah. Pak, kita nanti ceramah di pesantren atau di stadion? Di sawah, Pak Ustaz.
Lembayangan ambo berarti sadu orang beko tagak aku. Rupanya sawah sengaja bisa dibuat kering untuk buat pengajian. Bismillah, Masya Allah, Tabarakallah. Di tengah pohon-pohon jagung, pohon-pohon padi. Ini sudah diambil belum foto dari atas ni? Wah, masukkan. Nanti lihat di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kita tak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Panas apa tak panas? Dan satu menyambut panas dan satu menyambut tidak. Tipas, gitu. Tidak panas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di akhirat nanti ada orang yang mendapatkan naungan sehingga tidak kena panas di padang mahsyar. Oh, sabit panas langsung berbunyi dia. Apa kata dia berbisik? Jangan khawatir, hujan sebentar lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, setiap orang nanti akan bernaung. Naungannya apa? Watakunul jibalu kal'ihnil mawfus, gunung-gunung, bukit-bukit akan menjadi bulu kambing dihembus angin. Kalau ada di antara bapak ibu ini yang sombong, angkuh, merasa dirinya hebat, merasa dirinya perkasa, merasa dirinya besar, ambil bulu kambing. Ada kambing sih kok? Lah iya dong, ambil bulu kambing. Ah, ajaknya. Sih kok sebentar? Come here a moment, my friend. Watakunul jibalu kal'inil mau. Ah, maka suik wangga. Nanti sampainya gunung-gunung itu, gunung besar, akan tercabut seperti bulu kambing yang dihembus angin. Tak ada yang bisa menolong kita di hadapan Allah. Jangankan tenda, yang tukang tenda pun tak bisa mati bawa tenda. Ada tukang tenda mati bawa tenda? Tak ada, tinggal semuanya. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kullum ri'in, ada orang yang dapat naungan di padang mahsyar. Siapa dia? Yang mendapatkan naungan di padang mahsyar adalah orang yang bersodaqoh. Solawat juga leh. Solawat bagus, solawat baik. Tapi sedekah menyebabkan kita dapat naungan. Mudah-mudahan yang kini dapat naungan di akhirat, beko dapat naungan. Yang pakai-pakai payung, ibu-ibu nanti di akhirat pun dapat payung juga insyaAllah. Yang memasukkan duit ke dalam kotak tadi yang 50 ribu, itu di akhirat dapat payung. Beko kalau ada di akhirat nampak yang pakai payung, itu 50 ribu. Mana tahu beko awak di padang mahsyar bersuo kan? Nampak pakai payung. Awang 50 ribu dulu kan? Tapi kalau adonan menyumbang tadi 500 ribu, itu tenda gua. Tenda DM Audio Professional Sound System Equipment. Wah, mantap. Tapi kalau adonan menyumbang tadi 5 juta, itu tenda bantu iko. Nyantai aja. Ustaz Bara, rahasia dong. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting ikhlas. Itu selalu alasan orang nan memasukkan PT 2000. Wang mana 2000? Yang penting ikhlas. Apalnya dalilnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya. Untuk apa kita nyumbang 10 miliar kalau enggak ikhlas gitu? Padahal yang paling penting 10 miliar tapi orang ikhlas itu doanya makbul, betul. Mana contohnya? Nih, panas terik tapi bisa pula menjadi mendung. Boleh yang mau minum? Minum itu harus duduk supaya beda antara awak dengan kambing. Ambo kok sebenarnya sedang batu. Tapi kalau lah ceramah, bohong. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi ambo cemas. Sampailah di panitia, tak digagihnya awak atap. Lah awak tagak dibueknya. Memang karpetnya merah. Bantuk menteri-menteri yang ditelepon patang. Tapi ternyata Allah Maha Adil. Dibuatnya tiba-tiba mendung. Suasana Masya Allah.
Panitia tak risau lagi. Kenapa tak risau? Karena ceramah sudah hampir habis. Ah, lagu bunyi. Kita sabar saja. Nanti kalau dia turun rintik-rintik, kita bubar pelan-pelan. Kalau hujan labek, baru awak lari tancang. Allahumma hawalina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami, tidak pada kami. Jadi dulu, adalah kawan nambah. Mat, gitunya. Nyun tak manggil ustaz, manggil mat saya. Mat, wang jadi enggak tiba siang kau. Mohon maaf, hujan labek ke Cik Embo. Ah, itulah wang tak tahu doanya. Coba cuy kau. Allahumma hawalina wala alaina. Yolah. Ambo ambil doa kau dari wang ya. Yo. Seminggu sesudah itu, ambo tunggunya di kampung. Lama enggak tiba. Ambo tanya, mana terlambek? Hujan labek. Doanya sama. Doa yang dibaca oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sama doa yang dibaca oleh awak. Manga inyo makbul awak indah. Dek banyak makan haram. Jangan kasih anak-anak kita makan haram. Lihatlah wajah mereka yang suci-suci, bersih-bersih, hijau, lugu-lugu. Jangan kasih mereka makan haram. Makan riba. Makan rentenir. Makan duit berlebih. Makan duit berbunga. Nasiatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubun berdosa, buat salah. Kenapa ubun-ubun? Karena ternyata sepiring katupek gulai paku yang diberi dari duit riba haram disuap masuk ke dalam mulut dengan doa Allah mabarik lana fima razaqtana waqina adzaban nar. Tapi kemudian berubah menjadi setetes darah. Darah masuk ke tangkai jantung, disemprotkan oleh jantung naik ke otak. Setetes darah haram dari jantung masuk ke otak. Otak menjadi kotor jahat gara-gara makan haram. Siapa yang salah? Anaknya apa orang tuanya? Tengok, anak sudah mengaku. Orang tua. Maka dikatakan kenakalan remaja. Bukan. Tapi kenakalan orang tua mengasihkan anak makan haram. Saya yakin dan percaya, kenapa ini ramai datang mendengarkan pengajian? Pastilah karena makanannya halal dan suci serta bersih. Betul? Ditanam dengan tangan sendiri. Disiram dengan hujan anugerah ilahi. Akhirnya padi dituai, dibawa, dikupas kulitnya menjadi nasi. Dimakan dengan barokah. Tumbuh yang halal, yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Ambo cameh, panitia, lebih cameh leh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa isi inti pengajian Ustaz Abdul Somad yang kelima? Ambo cukupkan 1 2 3 4 5. Yang kelima, kita boleh berpisah tempat, kita boleh berjauhan jarak, tapi kita tetap bersama dalam doa. Makanya nanti malam besok pagi, tahajud malam besok duha, doakan Ustaz Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Yang capek bana. Besok masih ada jadwal di Bukit Tinggi. Besok sore pula kami akan terus ke Jambi, lalu kemudian ke Kerinci Jambi. Setelah itu baru ke Jakarta, berputar-putar berkeliling sampai akhirnya datang malaikat maut. Mati. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sudah meninggal dunia. Datang Ustaz Abdul Somad ziarah ke makamnya. Ambo bacakan Al-Fatihah sekali. Kul huwallah 3 kali. Kul Al-Falaq sekali. Kul Binas sekali. Ayat Kursi sekali. Ambo diminta membaca doa. Ada doktor, ada profesor. Tapi mereka kerendahan hati. Abdul Somad lah membaca doa. Ambo bacakan doa Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ambo ucapkan salam ketika sampai. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insya'allahu bikum la'iqun irhamullahu mustaqimina wal mustaqirin. Nas'alullah alana walakumul afiyah. Bagi yang hafal panjang, baca yang panjang. Dan tak hafal panjang, cukup pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang pendek pun tak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Yang punya duit, buatkan baleho segadang iko. Buat gadang-gadang doa ziarah kubur. Setuju? Boleh juga ditulis di ujung, coblos nomor. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya?
amal jariah tetap akan mengalir. Kubur kita tetap diziarahi orang dengan syarat kita berbuat baik, amal soleh, selalu bersedekah. Di akhir majlis, mari kita sama-sama berdoa. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim.